Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, ketemu lagi bersama saya Pangeran Sigit Pex. Hari ini kita akan melihat progres pembangunan Tenjo Metropolis di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kita akan melihat sampai sejauh mana progres pembangunan Tenjo Metropolis. Tetap ikuti terus di YouTube Pangeran Sigit Pex. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Oke pemirsa, kita telah sampai di kawasan dekat stasiun Tenjo Provinsi Jawa Barat. Kita akan menuju ke lokasi calon perumahan Tenjo Metropolis. Baiklah pemirsa, sebentar lagi kita telah sampai di lokasi Tenjo Metropolis. Bisa kita saksikan bersama pemirsa, di sebelah kiri ini adalah lokasi pembangunan Tenjo Metropolis. Kita telah sampai pemirsa. Inilah pemirsa lokasi pembangunan Tenjo Metropolis, bisa kita saksikan bersama. Kita akan melihat langsung progres sampai dengan hari ini tanggal 26 September tahun 2021. Kita melihat pemirsa sampai sejauh mana progres pembangunan Tenjo Metropolis. Bisa kita saksikan bersama pemirsa, inilah lokasi Tenjo Metropolis, sudah dibangun rau jalan yang cukup lebar dan sudah dicor. Bisa kita saksikan. Di video saya sebelumnya sudah pernah saya review untuk pembangunan Tenjo Metropolis ini, tapi untuk kali ini kita datang ke sini lagi untuk melihat progres pembangunan Tenjo Metropolis per hari ini tanggal 26 September tahun 2021. Kita melihat sampai sejauh mana pembangunannya pemirsa. Bisa kita saksikan perubahannya di video saya sebelumnya. Di sini sudah cukup signifikan untuk perataan tanah atau biasa dikenal dengan cut and fill. Lumayan banyak perubahan pemirsa, dan bisa kita saksikan di sini sudah dibuat saluran air di pinggir jalan utama. Seperti ini saluran airnya pemirsa, bisa kita lihat cukup banyak perubahan untuk progres pembangunan di Tenjo Metropolis ini. Bisa kita saksikan dari kejauhan, sangat luas sekali lokasi pembangunan Tenjo Metropolis ini. Kita zoom pemirsa, tampak tanah membentang dengan luasnya yang nanti akan dibangun sejumlah unit rumah di kawasan Tenjo Metropolis ini pemirsa. Oke pemirsa, kita turun supaya kita bisa melihat lebih detail progres pembangunan Tenjo Metropolis. Seperti ini pemirsa, di sini sudah dibuat untuk perataan jalan utama dengan menggunakan batu kerikil yang diratakan dengan alat berat. Tampak dari kejauhan masih progres perataan tanah pemirsa, bisa kita lihat sangat luas sekali lokasi Tenjo Metropolis ini. Bisa kita lihat tampak masih banyak pekerja untuk melanjutkan pekerjaannya untuk bisa segera menyelesaikan perataan tanah di kawasan Tenjo Metropolis ini.
Sejumlah alat berat juga masih bekerja. Bisa kita lihat. Kawasan Tenjo Metropolis ini cukup rindang pemirsa, karena di sekeliling lokasi ini masih banyak sekali perbukitan dan pepohonan. Jadi sangat nyaman sekali dan adem untuk tinggal sebagai hunian di kawasan Tenjo Metropolis ini pemirsa. Bisa kita lihat lagi lokasi pembangunan. Cukup banyak perubahan pemirsa dari video saya sebelumnya. Oke pemirsa, kita coba berjalan untuk melihat sisi ruas lain di kawasan pembangunan Tenjo Metropolis ini, supaya kita bisa melihat lebih detail sampai sejauh mana progres pembangunannya. Sangat signifikan sekali pemirsa, bisa kita lihat dari kejauhan. Dan sangat cepat sekali progres pembangunannya. Banyak perubahan dari video saya sebelumnya. Bisa kita lihat di sini sudah dibuatkan saluran air di pinggir row jalan utama menuju kawasan Tenjo Metropolis. Ini row jalannya cukup lebar sekali pemirsa. Dan akan segera diselesaikan untuk infrastruktur pembangunan Tenjo Metropolis ini, agar supaya bisa segera dibangun unit rumahnya di kawasan Tenjo Metropolis ini pemirsa. Demikianlah pemirsa review kita untuk melihat langsung progres pembangunan Tenjo Metropolis per hari ini tanggal 26 September tahun 2021. Telah kita saksikan bersama banyak sekali perubahan dan kemajuan dalam pembangunan Tenjo Metropolis ini pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di progres pembangunan perumahan lainnya. Akhir kata kami ucapkan, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Thank you.